apa motor? Faktor angin kencang tadi dari ya hujan-hujan gede ya, disertai angin dari jam tadi jam berapa? Jam 3 ya? Ya pas rubuh pohon setengah empat ya tadi ada motor yang ketimpa, tapi nggak apa-apa sih motornya. Ada berapa gak, motor kok? Nggak ada apa korban jiwa nggak? Alhamdulillah berapa? Terus ada telepon tim damkar dari sektor Siomas lalu di evakuasi di sini. Ada berapa motor Pak yang ketimpa? Satu kalau saya. Satu motor ya. Nah, tapi di video itu banyak Pak. Oh motornya mah yang ketimpa cuma satu. Enggak satu ya. Ya ambil jadi ngerenggang gitu. Selain menimpa motor, apakah ada berpengaruh kepada aliran listrik Pak? Kayaknya enggak nih. Kayaknya ini kabel wifi yang ke belakang kayaknya. Untuk usia pohonnya kira-kira berapa Pak? Udah lama juga kayaknya, udah tua juga sih. Soalnya akarnya juga pasti sampai ke angkat akarnya. Ya dua pohon yang tumbang, pohon seri ya. Emang sering terjadi Pak pohon tumbang? Baru kali ini. Baru kali ini terjadi. Umumnya mungkin anginnya gede ya. Anginnya gede sama hujan. Saya juga kaget tadi dikirain, oh bunyi apaan? Ternyata itu. Ya alhamdulillah sih motor nggak ada yang rusak. Sempat ada kepanikan nggak Pak tadi? Saya nggak tahu, saya lagi di dalam soalnya. Itu di video kan, tadi di video sama anggota-anggota Dalob. Ternyata motor yang anggota Dalob, dia juga kaget sendiri. Berarti motor pegawai di sub di terminal sini Pak ya? Iya. Dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Bugun Gunawan. Sebagai? Saya di terminal. Terminal, petugas terminal. Iya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!